Kawan-kawan semuanya, terlihat bagaimana kondisi di hari ini kawan-kawan. Ini merupakan malam ini merupakan hamin satu lebaran kawan-kawan. Terlihat sepi di jalan raya, di jalur tengkorak ini kawan-kawan. Biasanya kalau lebaran, baik itu malam, baik itu pagi, itu terlihat ramai kawan-kawan arah yang mau luar kota. Karena hari mudik itu kebanyakan yang mengarah lewat sini dari Surabaya kawan-kawan. Dan pada tahun ini, lebaran tahun ini terasa sepi kawan-kawan. Dari hamin 3, hamin 2, hamin 1 itu kendaraan sepi kawan-kawan. Kendaraan sangat sepi. Saya meliput kondisi jalan dari bypass Krian kawan-kawan. Dari bypass Krian, karena di jalur bypass Krian ini juga merupakan jalur tengkorak, dan di jalur ini orang mudik biasanya lewat sini kawan-kawan. Dan terlihat kondisi kendaraan masih sepi kawan-kawan. Jadi saya juga heran kenapa kok di menjelang hamin satu, menjelang lebaran, itu volume mudik kok terasa sepi, kok terlihat sepi kawan-kawan. Ini apakah dari adanya mudik gratis sehingga mengurangi volume kendaraan, terutama motor yang mudik kawan-kawan. Motor mudik itu sangat terlihat sepi kawan-kawan, sangat terlihat sepi. Maupun kendaraan yang mudik juga terlihat sepi. Kendaraan yang mudik itu sangat terlihat dari volume kendaraan itu sudah terlihat kawan-kawan, kalau volume kendaraan mudik itu kebanyakan bertumpu dimulai di jalur tengkorak kawan-kawan. Dari berapa jalur semua akan mengerucut di jalur tengkorak. Dan biasanya yang pakai mobil itu lewat tol kawan, lewat jalur tol, tapi tidak semuanya lewat tol kawan-kawan, ada yang lewat bawah, dan itu pun volume kendaraannya sangat tinggi kalau dibandingkan dengan lebaran tahun kemarin kawan-kawan. Memang terasa sepi kawan-kawan, terasa sepi. Mungkin dengan adanya mudik gratis dari setiap tahunnya ada, dan mungkin juga volume atau jumlah yang naik yang ikut mudik gratis semakin bertambah kawan-kawan, responnya semakin tinggi sehingga arus mudik yang pakai motor itu sedikit kawan-kawan. Biasanya tertumpu di jalur tengkorak kawan-kawan, volume motor berbondong-bondong yang mudik itu kawan-kawan. Dan ternyata di hamin satu ini terlihat jalur tengkorak, Tribun Bypass, Tribun Trosobo sepi kawan-kawan, sepi.
Jadi ini menandakan bahwa kemungkinan di jalur atau acara atau program mudik gratis itu sangat tepat untuk mengurangi arus mudik dengan yang pakai motor kawan-kawan. Jadi dengan acara mudik gratis tersebut terlihat jelas ada perubahan fakta yang di lapangan, mudik yang pakai motor sangat-sangat berkurang sekali kawan-kawan, sangat berkurang sekali. Jadi saya lihat dari jalur tengkorak bypass Krian maupun Trosobo terlihat sepi kawan-kawan, terlihat sepi. Ya mudah-mudahan acara mudik gratis ini sangat terus diselenggarakan. Sudah terbukti bahwa acara mudik gratis bisa mengurangi jumlah mudik gratis jumlah kendaraan mudik yang pakai motor kawan-kawan. Dan sementara pada saat lebaran di kota kawan-kawan, volume kendaraan ternyata masih ramai kawan-kawan, seperti hari minggu biasa, hari liburan minggu biasa seperti ini kawan-kawan. Terlihat di jalur Surabaya terlihat volume kendaraan tidak terlalu sepi, banyak kendaraan yang melintas di jalur ini kawan-kawan. Jadi saya melihat di jalur mulai dari Jalan Darmo sampai Jalan Indrapura. Jadi saya melalui Jalan Darmo, Urip Sumiharjo, Basuki Rahmat, Bubutan, Jalan Indrapura, itu terlihat volume kendaraan seperti volume kendaraan ketika hari libur biasa kawan-kawan. Maksudnya bukan lebaran, hari-hari tanggal merah biasa atau hari minggu, hampir sama seperti itu jumlah kendaraannya kawan-kawan. Jadi ternyata volume mudik yang menurut pantauan dari beberapa hari sebelum lebaran memang menurun kawan-kawan, memang menurun. Dan pada saat lebaran ini Surabaya terlihat kondisi jalannya ramai kawan-kawan. Jadi ada kemungkinan lebaran saat ini di Surabaya banyak yang mudiknya tidak pada hari lebaran kawan-kawan. Jadi macam saya
pada hari Lebaran atau Hamin itu warga Surabaya banyak yang belum mudik, kawan-kawan, karena terpantau di jalan-jalan di Surabaya masih ramai, kawan-kawan. Ditambah dengan acara mudik gratis, ya, itu sangat mengena di antara para pemudik yang biasanya naik motor, biasanya naik bis di terminal. Jadi respon masyarakat yang ikut mudik gratis meningkat, kawan-kawan. Dengan begitu bisa mengurangi volume pemudik motor pada saat Lebaran, kawan-kawan. Dan yang kedua, yang para pemudik ada kemungkinan mudiknya setelah Lebaran, kawan-kawan, atau jauh sebelum Lebaran, karena terpantau pada Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1 maupun Lebaran, arah jalur yang keluar kota itu tidak begitu tinggi, kawan-kawan. Aman, terkendali info lantas pada saat Hamin sebelum Lebaran maupun pas hari hanya. Kondisi jalan aman, terkendali, kawan-kawan. Tidak ada kemacetan, tidak ada volume kendaraan yang meningkat atau padat merayap. Semua jalur yang terpantau itu lancar, aman, terkendali, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, pada kesempatan ini saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan selamat menunaikan Lebaran Idul Fitri. Dan untuk kawan-kawan yang akan mudik, hati-hati di jalan, kawan-kawan. Mungkin ada beberapa titik-titik jalan yang terjadi kemacetan, tapi di jalur tengkorak sampai Surabaya itu lancar semuanya, kawan-kawan. Terima kasih Anda telah menonton channel yang saya suguhkan, dan dukungan Anda selalu membuat semangat saya untuk membuat konten yang lebih baik lagi, kawan-kawan. Mohon maaf memang kalau ada konten-konten yang tidak berkenan di hati Anda, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. @_TV Channel mengucapkan selamat Lebaran Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.